Parikan Honda resmi meluncurkan CBR 250 RE terbaru di awal tahun 2023 ini. Motor sport fairing andalan dari Honda ini mendapat sejumlah pembaruan sejak pertama dirilis tahun 2016 lalu. Salah satunya adalah ditambahkannya kunci shifter. Kunci shifter sendiri adalah sebuah sistem tambahan pada gearbox dan tuas pemindah gigi yang memungkinkan perpindahan transisi tanpa adanya slip. Fitur ini juga bisa dikendalikan aplikasinya sesuai kebutuhan pengendara. Untuk lebih lengkap tentang CBR 250 terbaru, mari kita bahas pada video kali ini. Honda CBR 250 RU memiliki dimensi panjang 2060 mm, lebar 724 mm, tinggi 1098 mm, tinggi juknya 790 mm, lebasnya 1389 mm, jarak ternak ke tanah 145 mm, dan beratnya 168 kg. Motor ini memiliki desain lampu menyipit dan menyatu dengan sedan. Dilengkapi dengan dual helling dan di atasnya dipasangkan LED daytime running lamp atau DRL. Loku bodi dari depan hingga belakang dibuat lebih tajam mengikuti tren saat ini. Beralih ke bagian suspensi dan pengereman geng. Honda CBR 250 menggunakan pengereman disk bagian depan dan belakang. Sedangkan untuk suspensi, memakai peredam kejut upside dan di bagian depan. Sementara di bagian belakang mengandalkan aluminium Sung Armono suspensi dengan proling system yang dikenal kuat dan ringan. Motor Honda terbaru ini mempunyai 3 mode berkendara, yaitu Comfort Sport dan Sport Plus. Ketiga opsi memberikan karakter power yang berbeda akibat bukaan katup di throttle body yang diatur ECU. Plus ada juga throttle by wire yang tidak membutuhkan tali atau kabel melainkan sudah menggunakan sensor. Beralih ke bagian proper mesin. Motor ini menggunakan mesin 2 silinder berkubikasi 249,7 cc berpendingin cairan berjenis DOHC yang mampu menghasilkan tenaga 38,7 HP pada 12.500 rem. Sedangkan torsi puncaknya mampu mencapai 23,3 nanometer pada 11.000 RPM. Honda CBR 250 sendiri punya 3 varian utama, STD, ABS, dan SP. Mereka dijual dalam beberapa level harga, tergantung trim dan warna, dan dibanderol kisaran harga 62,85 juta hingga 75,15 juta. Sekian pembahasan kali ini tentang CBR 250. Sampai berjumpa di next video dari Chantrist Otomotif.